Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Welcome back to my channel. Dalam video kali ini, saya akan memberikan cara bagaimana mengaktifkan Windows Spell Checker ya. Jadi apa itu Windows Spell Checker? Oke, di sini kita langsung saja buka Google Chrome ya. Kita akan mengaktifkannya di Google Chrome. Nah, di sini Windows Spell Checker itu yaitu pemeriksaan ejaannya. Arti dari Spell Checker itu adalah pemeriksaan ejaan. Jadi kita akan mengaktifkannya di Google Chrome ya, di laptop ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Oke, di sini kita langsung saja ketikkan, kita buka tab baru, kita masuk ke tab baru ya. Kemudian di sini teman-teman bisa ketikkan Chrome, kemudian titik dua, kemudian garis miring flex, kita garis miring lagi, kemudian pagar, kemudian win strip, kemudian pilih US strip native ya, sudah ada di bawah dia native strip spell checker ya, strip spell checker. Kemudian langsung saja teman-teman bisa tekan enter, langsung saja teman-teman tekan enter, maka kita akan masuk ke menunya ya. Di sini sudah terlihat ya, di sini US the window iOS spell checker. Nah, di sini teman-teman klik saja, kemudian pilih enable. Nah, setelah itu teman-teman buka lagi ke tab baru ya. Sebelum kita relaunch, kita buka lagi ke menu yang harus kita setting lagi. Di sini tab baru, kemudian ketikkan lagi seperti tadi Chrome, kemudian titik dua garis miring flex, kemudian flex, kemudian garis miring lagi. Setelah itu teman-teman pilih pagar win, kemudian USA, kemudian strip hybrid strip spell checker ya, sudah ada di bawah ya. Teman-teman langsung saja tekan enter. Teman-teman langsung saja tekan enter dan kemudian kita masuk ke menunya. Nah, di sini kita pilih lagi untuk defaultnya, kita ubah ke enable. Kita pilih enable lagi. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik relaunch atau ulangi browser ya. Mengulangi browser, klik relaunch. Oke, kita tunggu sampai relaunchnya selesai. Nah, setelah kembali maka fitur tadi sudah diaktifkan ya, sudah enable, fitur spell checker-nya sudah bisa digunakan di